Ini aja. Tenang. Tenang, sebentar aja, dikit aja. Simpel aja. Kalau misalnya oknum yang... Mahasiswa menyayangkan tidak hadirnya anggota Dewan Zulhairahmi dan menghilangnya perwakilan Partai Gerindra saat aksi demo di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Bukit Tinggi, Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Ketua HMI Bukit Tinggi, Firman Wahyudi mengungkapkan kekecewaannya bersama rekan-rekan mahasiswa yang ikut aksi demo karena tidak bisa menemui oknum anggota yang sebelumnya viral karena diduga berkata kasar saat melakukan siaran langsung di TikTok beberapa waktu lalu. Tujuan kita datang ke sini terkait isu daerah yaitu salah satunya meminta klarifikasi terkait video salah seorang oknum anggota yang berkata kasar saat siaran langsung, katanya. Walaupun kemarin sudah ada video permintaan maaf dari oknum tersebut, namun bukan itu yang kita inginkan. Tapi permintaan maaf secara langsung kepada masyarakat, tentu kita sangat kecewa karena oknum tersebut tidak hadir pada hari ini, sambungnya. Selain itu, mahasiswa juga menyayangkan menghilangnya perwakilan dari fraksi Partai Gerindra yang hanya dihadiri oleh Sabirin Rahmat sesaat setelah masa menuntut agar melakukan panggilan video dengan Zulhairahmi untuk meminta maaf. Iya, tadi kabarnya Bapak yang perwakilan dari Partai Gerindra menghilang sesaat setelah kami membacakan tuntutan tadi. Kami tidak tahu kemananya, katanya. Kita berharapnya tadi semua anggota bisa hadir untuk mendengarkan aspirasi kita ini. Namun kenyataannya banyak yang tidak hadir, tentu kita sangat kecewa. Namun kita akan tetap terus mengawal kasus ini hingga tuntas, pungkasnya. Kalau misalnya oknum yang bersangkutan tidak bersedia klarifikasi, gimana kalau kita minta mundur aja? Ya, ngapain lagi duduk di dalam kalau justru nggak berani ketemu rakyat, betul? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.